بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasuluhu Ikhwati fillah al-hadirin wal hadirat Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Mari sama-sama kita awali Hari kita dengan memperbanyak Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa menyertai kita. Tidak ada keadaan dan tempat di mana pun kita berada, kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Termasuk di antara nikmat itu adalah ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Itu sesungguhnya adalah nikmat yang mudah-mudahan bisa membuat kita semakin memperbanyak zikir dan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap umur yang masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hendaknya selalu kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat dan mengandung ketaatan yang akan bernilai kebaikan. dan menghasilkan pahala. Mudah-mudahan catatan pahala kita semakin banyak dan timbangannya semakin berat mengalahkan timbangan-timbangan dosa. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah menyebarkan dan berjuang dalam menyebarkan risalah risalahul Islam yang itu sebagai cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita. Kalau seandainya kita selalu berada di bawah cahaya itu, insya Allah jalan kita akan terang sampai ke surga Allah. Tapi kalau seandainya kita mencoba untuk mencari cahaya lain atau ingin bernaung di bawah cahaya selain daripada risalah yang dibawa oleh rasul kita sungguh kita sedang berada di dalam kegelapan dan akan berujung kepada kesengsaraan kita berharap mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk taat untuk istiqamah sampai akhir hayat nanti dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati al hadirin wal-hadirat wa Kembali pada pagi hari ini, kita melanjutkan kajian akidah, sarah, al-usul salasah, kita sudah berada pada bagian akhir dari al-aslus salis Pondasi yang ketiga dasar yang ketiga yaitu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sewajarnyalah kita mengerti dengan sejarah sejarah beliau yang terakhir yang kita bahas adalah, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka menetaplah dia di Madinah sebagai basis dakwah untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kita akan lanjutkan pada program yang berikutnya. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس الله سبحانه وتعالى مموت نبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة كوباد سمو وافترض طاعته على جميع الثقلين al-jinni wal-ins. Allah mewajibkan untuk mentaati Rasul itu ala jami'i saqalaini. Kepada semua makhluk as-saqalain. Dua jenis makhluk. Al-jinni wal-ins. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sudah pernah kita berikan penjelasannya bahawa Salah satu dari keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain adalah ketika beliau itu diutus untuk semua umat manusia tanpa kecuali. Allah mewajibkan untuk mentaati dia al-jinni wal ins. Baik dari kalangan jin maupun dari kalangan al-ins. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa Ilah liaburun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah kepada ku, kecuali untuk mentauhidkan saya kata Allah. Ketika jin juga dibebankan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah oleh kelompok jin? Dari mana dia mendapatkan panduannya? Maka panduan tauhid mereka itu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158? Kul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an katakanlah wahai Muhammad ya ayyuhan nas wahai manusia siapa manusia yang dimaksud di sini semua orang yang ada di Mekah ketika itu ada dari kalangan ahlul kitab al-yahud di mana mereka itu adalah tercatat sebagai umat nabi Musa dan nabi esa karena mereka disebut sebagai ahlul kitab kalau ahlul kitab berarti mereka sudah punya kitab sebelumnya kitab samawi kitab samawi itu kitab yang turun dari langit berarti sah sebagai agama ada taurat ada injil dulu itulah panduan mereka dalam beragama cuma taurat dan injil sudah banyak diper diselewengkan, dirubah-rubah sehingga mereka itu perlu dikembalikan kepada jalan kebenaran. Nah sekarang Allah meminta, kul katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia di sini semua orang yang ada pada masa itu termasuk sisa-sisa umat yang sebelumnya yang dia berpanduankan kepada Taurat, Injil, dan yang lainnya. Apa pesannya ingin saya sampaikan? Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah ilaikum. Kepada kalian jami'an semuanya. Dengan adanya kata jami'an maka tidak ada kecualinya orang-orang Nasrani tidak boleh lagi bertahan untuk berada di atas syariatnya, syariat nabinya. Orang-orang Yahudi tidak dibolehkan lagi untuk berada di atas syariatnya. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diutus sebagai rasul, dia menjadi rasul ilan nasi a ilaikum jami'an kepada manusia, kepada kalian secara secara keseluruhan. Oleh karena itulah sering kita berikan penjelasan bahwa Al-Quran nasihun lima kaulah. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menasah menghapus syariat yang ada sebelumnya. Ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang liberal yang ingin mengatakan bahwa semua agama itu sama saja semua agama itu benar karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masing-masing agama biarlah tetap berada pada agamanya, Yahudi pada Yahudinya, Nasrani pada Nasraninya karena pada dasarnya mereka adalah agama mereka juga datang dari dari Allah. Itu yang ingin mereka bangun. Itu argumentasi yang ingin mereka pertahankan. Tetapi itu semua terbantahkan oleh ayat ini. Karena Nabi kembali memanggil mereka kepada satu kata, Ta'alau ila kalimatin sawa. ya kitab. ahlul kitab, hey ahlul kitab. Ila kalimatin sawa. Ayo kita kembali kepada satu kata. Kalau dikatakan kembali kepada satu kata, berarti mereka sudah menyimpang. Dia sudah belok kiri, belok kanan. Mungkin habis belok kiri ada lagi beloknya. Nah sekarang Nabi meminta, ta'alau ila kalimatin satu kata lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Tidak ada belok-beloknya. Mereka diajak untuk untuk kembali. Begitu juga dengan ketika Rasul mengutus Muaz ibnu Jabal ke wilayah Yaman, Rasul sangat paham bahwa wilayah Yaman itu wilayah yang di sana adalah ahlul kitab. Apa pesan Rasul kepada Muaz? Ya Muaz, innakasat kau min ahlul kitab. Wahai Muaz, sesungguhnya kamu akan mendatangi orang-orang di mana mereka adalah ahlul kitab berarti mereka juga adalah sasaran dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka harus dikembalikan kepada keyakinan yang keyakinan yang benar berarti mereka sudah salah oleh karena itu argumentasi yang dibangun oleh orang-orang liberal bahwa semua agama benar itu tidaklah betul yang benar adalah Islam Inna dina indallahil islam Hanya saja mereka tidak dipaksa ya boleh memaksa Tetapi kalau menganggap mereka benar Kita yang salah Jadi jangan sampai nanti kena itu makna toleransi yang mau dibangun Apalagi bulan ini Desember, bulan di mana merupakan hari raya bagi mereka, dan ingin dibangun dalam artian sebuah argumentasi, dalam artian toleransi, untuk saling menghormati, menghargai, dan dibuktikan saling menghargai itu dengan mengucapkan, mengucapkan apa. Apa hukumnya banyak di antara pakar-pakar atau orang-orang yang dikatakanlah mereka-mereka paham agama? Pada masa kontemporer sekarang ini, mencoba untuk mencarikan alasan-alasannya agar tidak disalahkan untuk mengucapkan selamat, selamat Natal. Padahal, biarlah mereka dalam agama mereka tidak boleh dipaksa. Tapi jangan pula dipaksa kita untuk meyakini kebenarannya. Kita wajib meyakini bahwa mereka salah. Sedangkan menurut mereka kita aja salah kok. Bagi mereka kita ini salah apa benar? Salah kan? Masa kita mau dipaksa menganggap mereka benar? Ya ndaklah, enggak enggak berimbang berimbanglah. Justru yang benar-benar benar itu itu adalah Islam Al-Qur'an yang mengatakan Inna dina al-islam. Al Al-Qur'an juga sudah mengatakan bahwa mereka salah. Kalau kita katakan benar berarti kita sendiri yang menyimpang melenceng dari Al-Qur'an kita sendiri. Nah oleh karena itu kita wajib meyakini bahwa yang benar itu Islam dan wajib meyakini bahwa mereka salah. Tetapi ketika mereka memilih keyakinan itu silahkan. Karena la ikraha fiddin. Karena mereka salah, ya jangan ucapkan selamat. Ucapan selamat apa biasanya? Sesuatu yang baik, membanggakan, perlu dipertahankan, perjuangkan, kan itu? Kalau umpamanya ada perlombaan, menanglah dia dalam perlombaan itu. Kita ucapkan selamat. Apa makna selamat di situ? selamat ya kamu menang. Pertahankan prestasi ini. Kan 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 gitu. Berarti kita bangga dengan kemenangan dia. Itu makna dari ucapan selamat. Sekarang kalau kita ucapkan selamat natal apa artinya? Pertahankan. Sementara mereka berada pada akidah yang salah oleh Al-Qur'an oleh karena itu, ketika kita tidak mau mengucapkan atau mengatakan jangan ucapkan selamat, itu bukanlah sebagai ujaran kebencian. Karena kita tidak pernah membenci mereka. Ketika mereka memilih untuk itu, sudah silakan. Karena tidak boleh dipaksa. Tapi kita sebagai umat Islam, pribadi Muslim, wajib mempertahankan pula akidah kita. Jangan gadaikan akidah kita iman kita, tauhid kita demi menjaga makna toleransi yang toleransi itu dirumuskan oleh mereka-mereka yang memang entah mengerti dan agama entah tidak. Oleh karena itu, kita wajib bertahan di atas akidah kita. Mereka salah, kita benar. Quran yang membenarkan kita, Quran yang menyalahkan mereka. Buktinya Muaz bin Jabal diutus untuk mendakwahi mereka. Dan nabi ketika itu tetap menghargai mereka. Apakah penyimpangan yang ada pada hari ini, keyakinan bahwa Isa sebagai anak Allah, sudah ada pada masa nabi? Sudah ada belum? Sudah ada kan? Maka nabi mengajak untuk kembali kepada kebenaran mereka meyakini bahwa Isa ibnu Allah itu sudah ada pada masa Nabi. Bahkan Al-Quran sendiri yang yang menceritakannya. Maka Nabi diutus untuk meluruskan itu. Tetapi tidak dengan memaksa. La fid din. Jangan dibenci. Ketika mereka memilih itu keyakinannya, sudah. Ambillah keyakinan itu kita bisa mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang benar. Kalau Allah berkehendak, bisa saja berapa banyak orang-orang yang kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam dan mudah-mudahan orang-orang Islam diberikan keteguhan keyakinan karena berapa banyak juga orang-orang Islam sebagai seorang Muslim, tapi justru justru murtad. Dia Muslim, tapi justru berpaling dari keyakinannya, justru malah mengikuti mengikuti mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqamah dengan keyakinan kita. Ikhwati fillah, dalam sebuah hadis, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Ini lafaz. Lafaz seperti ini sering kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita ini berada di dalam genggaman Allah. Kita ini berada dalam kehendak Allah. Hati kita, hati orang-orang beriman, hati semua baina apa manusia, semua manusia baina asabi ar-rahman. Berada dalam genggaman jari jemari, jari jemari Allah. Dan Nabi sering kali mengucapkan kata itu. Kalau begitu Allah punya tangan. Allah punya tangan. Allazi nafs Muhammadan biyadih. Dari zahirnya ini Allah punya. Tapi jangan pernah menyamakan menyamakan tangan Allah dengan tangan tangan makhluk. Tidak tahu kita, hanya Allah yang tahu sesuai dengan sifat kemuliaannya sesuai dengan keagungannya jangan sekali-kali membayangkan ada ruas-ruas jarinya ada garis-garisnya kadang-kadang ada pula khurafat-khurafat itu ditafsirkan pula garis-garis tangannya ah ini huruf M kayaknya nih ah berarti miskin nih karena garis tangannya huruf M ditafsir-tafsirkan pula seperti itu enggak kita hanya wajib meyakininya Allah yang mengisbatkan Nabi yang mengulang kembali dalam hadisnya dalam Al-Quran apa? Ya Allahi fauka aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Berarti Allah punya. Allah punya. Seperti apa? Laisa kemislihi syaih. Wahuwa al basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Hadis ini, ungkapan Nabi, dan pada ungkapan-ungkapan yang lain, Nabi mengisbatkan sesuatu pada Allah, terkait dengan zatnya, di mana ada tangan. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah ada seseorang di antara umat ini yang mendengarkan saya. La Yahudi wa la Nasrani. Tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Wa mata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang saya bawa. Apa yang saya diutus untuk menyampaikannya. Illa kana min ashabin nar. Kecuali dia pasti akan menjadi penduduk neraka. Ini hadis Rasulullah uh, sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam uh, Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi malah di sini bersumpah atas nama Allah. Wallazi nafsu Muhammadin biadi. Demi jiwa Muhammad yang berada Pada genggaman Allah, pada tangan Allah, tidaklah ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarkan risalah yang saya bawa sampai ke dia, didengarkannya, saya menyampaikannya, atau sampai dakwah itu kepada dia, mati dia dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang saya bawa itu, apa kata Rasul. Orang seperti itu kana min Berarti dia pasti akan menjadi penduduk penduduk neraka. Ini satu kepastian bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus dan dakwahnya menyebar, Madinahlah tempat di mana yang lebih luas Nabi menyebarkan syariat itu ke seluruh penjuru bumi. Kalau di Mekah kan masih terbatas. Mereka aja untuk beragama masih sulit. Sholat aja dilarang-larang, sujud saja menjadi dipersulit. Tapi ketika sudah di Madinah, Nabi mulai menyebarkan kemana-mana. Nah, tidak ada siapapun di antara umat ini, la Yahudi, wala Nasrani, yang jika dia mendengarkan apa yang saya bawa dan tidak beriman, illa kana min ashabin nar. Berarti dia menjadi penduduk penduduk neraka. Maka hadis ini memastikan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus untuk semua umat tanpa kecuali Al-Qur'an lah yang akan menjadi panduan bagi semua umat yang hidup di akhir zaman bukan selain Al-Qur'an. Seandainya orang mencoba untuk mencari panduan hidup selain Al-Qur'an berarti salah. la yahudi wala nasrani walaupun mereka punya kitab sebelumnya apalagi kitab-kitabnya sudah tercatat sebagai kitab yang muharraf muharraf itu artinya diselewengkan dirubah-rubah Kenal alquran juga mengatakan bahwa di antara karakter yahudi itu adalah merubah-rubah kalam Allah al kalima an mawadi'i. yiharfuna kalimah. mereka merubah-rubah kalam Allah an mawadee dari tempat-tempat yang seharusnya Allah bilang begini mereka rubah Allah bilang begitu dia juga merubah dirobahnya kepada apa yang, apa yang diinginkan dia tidak lagi mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dalam menyebarkan dakwahnya. Sampai pada akhirnya diturunkanlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina al hari ini Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa Nazalat yaumal jumu'ah arafah. Jadi ayat ini turun ini perkataan dari Umar, Umar Ibn al Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kalau di sini dikatakan qala Umar radhiyallahu anhu. Berkata Umar Ibn al Khattab, nazalat yaumal jumu'ah yauma arafah. Ayat ini turun pada hari Jumat hari Arafah. Berarti pada hari Haji Wada, ketika salah satu dari hari-hari Haji Wada, hukum di Arafah pada Haji Wada itu adalah hari hari Jumat. Dan ketika itulah ayat ini diturunkan. Yang menandai kesempurnaan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang sangat amanah telah menyempurnakan amanah itu. Amanahnya adalah untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan dakwah. Dan Allah yang sudah memastikan bahwa itu sempurna. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa tu 'alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan pula nikmatku. Coba ketika Allah mengatakan aku sempurnakan agama dan aku sempurnakan nikmatku. Maka, itu sesungguhnya artinya adalah bahwa nikmat yang sesungguhnya itu adalah agama. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah Islam, adalah agama. Seandainya ada orang punya harta melimpah, dunia ini semua ada di tangannya, ganti-ganti mobil setiap bulan, tapi tidak ada agamanya. Tidak beriman pada Allah. nggak ada artinya. Dia hanya mendapatkan kemauan dunia saja. Tapi akhirat, tidak. Tapi kalau seandainya ada orang yang hidupnya sangat sederhana, kadang dapat makan, kadang tidak. Atau makan seadanya, tetapi di hatinya ada iman. Dia selalu berada di atas cahaya Islam. Sungguh, bersama Dia ada nikmat Allah yang luar biasa. Maka, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Tidak bisa kita uh, komparasi, tidak bisa dibanding-bandingkan. Oh, ini begini, ini benda yang paling besar: nikmat hidayah. Ketika kita berada di atas hidayah Allah, ketika kita berada di atas Islam yang dibawa oleh Rasul kita kita sedang memiliki nikmat yang besar. Karena Allah bilang, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Aku sempurnakan agamaku dan sempurna pula nikmatku untukmu, untuk kalian. Maka nikmat yang sesungguhnya adalah adalah Islam. Wa radhit lakumul Islam madina aku ridha terhadap kalian Islam menjadi agama ketika Allah katakan aku ridha Islam menjadi agamamu berarti satu-satunya agama yang diridai oleh Allah adalah adalah Islam yang lain Allah tidak ridai apapun agamanya apa saja mau samawi mau ardi samawi itu ya Yahudi Nasrani yang ada kita-kita sebelumnya sudah dihapus dan datangnya Al-Qur'an semuanya harus kembali kepada Qur'an kalau yang samawi seperti itu saja harus kembali pada Qur'an apalagi yang ardi apalagi agama bumi Agama bumi kan banyak orang-orang buat-buat agama sendiri, katanya mereka punya kitab suci sendiri. Oleh Al-Quran, salah. Tapi kalau mereka mau milih itu, nah pilihlah. Jangan dipaksa. Kalau seperti itu, arti toleransi kita bisa. Tidak masalah tidak menyimpang dari Al-Quran. Yang menyimpang itu adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita dipaksa untuk meyakini semuanya, semuanya benar. Kita pun menjadi salah. Mereka sudah pasti berada dalam kesalahannya. Kita pun terjebak pada kesalahan karena kita menentang dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al Qur'anul Karim. Waraditulakumul Islam Madinah. Saya ridha. Islam itu menjadi agama Bagi kalian Inilah ayat yang menandai Kesempurnaan syariat Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada penjelasan Dari Ulama-ulama kontemporer Tentang Sempurna Akmal itu, itu yang sempurna apa Apanya yang sudah Sempurna ada empat yang sempurna itu empat hal. Yang pertama, sempurna tasriya. Berarti pensyariatannya sudah sempurna. Maka tidak ada lagi sesuatu yang disyariatkan dalam bentuk ahkam. Dan kalau seandainya kita membuat-buat hukum baru, berarti kita menganggap agama belum belum sempurna. Jadi yang pertama sekali, sempurna tasri'an. Yang kedua, tablighan. Sempurna Nabi menyampaikan. Apa yang disyariatkan oleh Allah sudah sempurna dan Nabi sudah sempurna pula dalam tabligh, dalam menyampaikan. Berarti tidak ada satu pun yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita mendatangkan hukum-hukum baru yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi kita, berarti kita menganggap bahwa Nabi tidak sempurna di dalam di dalam menyampaikannya. Ada yang belum disampaikan oleh Nabi, itu akibatnya nanti menambah-nambah perkara dalam dalam agama. Ada orang menganggap mendapatkan hukum baru melalui mimpi. Mendapatkan cara-cara beragama melalui mimpi. Nabi katanya yang menyampaikan kepada dia. Dan hanya untuk dia pula. Kalau seandainya orang lain ingin mengamalkannya, harus ambil dulu langsung dari dia. Bisa diterima yang seperti itu? Tidak. Karena berarti seolah-olah Nabi belum sempurna dalam menyampaikan syariat dan belum sempurna pula dalam menyampaikan. Tiba-tiba disampaikan pula ke dia dalam mimpi. Hanya untuk dia pula, maka itu sesuatu yang salah dan menyimpang. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena banyak kali keyakinan-keyakinan, khususnya dari sebagian orang-orang Sufi, orang-orang yang apa namanya itu, yang uh, ada satu apa, kelompok kelompok Sufi yang banyak kali punya keyakinan-keyakinan yang yang menyimpang dan katanya bisa mendapatkan sesuatu dalam beragama ini melalui mimpi ketemu dengan Rasulullah. Bahkan yang lebih parah lagi tidak cukup dan mimpi saja, langsung ketemu dengan nabi secara terang-terangan. Nabi datang ke dia. Ada pula agak nabi mencium lututnya. Ini keyakinan-keyakinan salah, khurafat menyimpang. Karena Nabi sudah sempurna terserian tablighan, kembalikanlah agama ini kepada Al-Qur'an Sunnah, jangan kepada hawa nafsu. Karena sudah menjadi orang yang terkenal atau ingin menjadi orang yang terkenal, maka dibuat-buatlah keyakinan-keyakinan yang salah, yang pada akhirnya orang salah, dia pun salah, bahkan dia yang sebagai penyebab penyebab kesalahan. Tapi beragamalah secara ikhlas karena Allah, maka beragama itu memang mukhlisina lahuddin. Ikhlas beragama karena Allah. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk mengedepankan hawa nafsu, tapi ikhlas beragama karena Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga sempurna bayanan bayanan itu penjelasan nabi sudah sempurna dalam menjelaskan berarti tidak ada yang tidak jelas dalam islam ketika nabi sudah wafat tidak ada lagi yang tidak jelas karena semuanya sudah bayanan sudah disampaikan oleh Nabi secara terang baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah dalam persoalan akhlak semua sudah terang sempurna bayanan penjelasannya jadi tidak boleh kita tambah-tambah lagi bayanannya itu ini banyak orang yang menambah-nambah dalam persoalan akidah bayanannya penjelasannya yang tidak pernah datang penjelasan itu dari Nabi khususnya terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah sifat fi'li sifat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah sudahkah sempurna dijelaskan oleh Nabi jawabannya sudah sempurna bayanan yang tak pernah datang penjelasannya dari Nabi jangan ditambah-tambah apa contohnya Ar-Rahmanu adalah Ar-Rahmanu itu diantara bentuk fi'ilnya Allah, perbuatan Allah. Allah ber bersemayam dalam artian berada di atas aras. Ditambah-tambah penjelasannya. Ini istawa ini tidak istawa ini. Apa arti istawa? Istawla. Al-Qadhi Abdul Jabbar. Tokoh Mu'tazilah. Dialah yang pertama kali memaknai istawa menjadi istaula. Dan sekarang ingin dianggap bahwa itulah keyakinan Rasul. Padahal Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa istawa itu artinya adalah istaula. Istawa, istawa, maklum. Jelas artinya, orang Arab paham dia. Kalau dibilang ar-rahmanu ala ars istawa, jelas orang Arab langsung mengerti. Tetapi, el-kaifu majuhul. El-kaifnya, Bentuknya, caranya seperti apa, istilahnya majuhul, tidak dikenal karena memang tidak mungkin untuk dijelaskan. Ketika Nabi tidak memberikan penjelasan seperti apa, Nabi hanya percaya dan mengajarkan itu kepada para sahabat. Dan itulah akidatul Quran, itu akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Itu pula yang wajib kita yakini. Datang orang-orang Mu'tazilah -orang, mengatakan tidak mungkin istawa. Kenapa tidak mungkin? Kalau diartikan Allah berada di atas aras, bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh sama aras. Kalau begitu, mana pula yang lebih besar nanti Allah atau aras? Mulai dia bertanya-tanya Orang Mu'tazilah kan memang seperti itu Mu'tazilah itu ciri-cirinya ya Mengedepankan akal itu Dan Ahlul Kalam secara umum Mereka adalah takdimul akli Al-nas Mengedepankan akalnya daripada Nas Ketika akalnya menilai ini tidak mungkin Oh tidak mungkin nih Mesti dirubah Dirubahnya, ditakwilnya Maka takwil-takwil ta seperti itu Berasal dari Mu'tazilah yang diikuti oleh aliran-aliran setelahnya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain sebagainya. Sekarang mereka ingin menganggap itulah keyakinan Nabi. Berarti berbohong atas nama Nabi. Karena Nabi tidak pernah meyakini seperti itu. Apa kata hadis man alayya muta'ammidan maka Siapa yang berbohong atas namaku, menisbatkan sesuatu kepadaku ini kata nabi ini keyakinan nabi walaytabawwa maka adahu minannar bersiap-siaplah untuk menempati kursinya dalam neraka karena nabi tidak pernah memberikan penjelasan oleh karena itu akidah nabi bukan takwil bukan memaknai kepada makna yang lain hanya kena dianggap oleh akal tidak cocok Akidah Nabi dan para sahabat meyakini ar-Rahmanu alal arsyistawa. Maklum seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dan juga oleh imam-imam yang lain. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tanpa menyerupakannya tanpa mentasbih tanpa mentakif tidak boleh di di kaifa oh ini oh berarti begini berarti dia duduknya eh, seperti raja dan lain sebagainya itu sama sekali tidak boleh karena nabi tidak pernah memberikan penjelasan seperti itu dah sempurna bayanan sempurna secara penjelasan nabi sudah sempurna dalam menjelaskan. Kalau sudah sempurna, berarti tidak boleh kita membuat-buat penjelasan selain daripada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat-buat penjelasan baru tanpa datang dari nabi, apalagi dalam persoalan akidah, maka berarti kita berbohong atas nama nabi. Dan itu akibatnya sangat fatal. Itu satu contoh di mana dibuat-buatkan penjelasannya oleh aliran-aliran kalam yang datang sesudahnya dan mereka memaksa orang untuk meyakini bahwa itulah keyakinan keyakinan nabi. Ketika ada hari ini orang yang mengatakan itu salah, itu tidak begitu keyakinan nabi, maka diberikan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada orang-orang yang seperti itu. Apa tuduhannya? Wahabi. Dan dibuatkan isu-isu kalau Wahabi itu sesat. Haus darah. Suka membunuh. Kalau mereka yang berkuasa, semua kita akan dibantai. Benci kepada mazhab. Tidak menghormati para ulama. Semua isu itu diawali oleh orang-orang syiah. Orang Syiah yang mengawali isu itu karena slogannya dakwah si Muhammad bin Abdul Wahab adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan yang paling bermasalah dengan slogan itu adalah orang-orang Syiah. Kenapa demikian? Karena Sunnah bagi orang Syiah itu, dalam artian yang berbeda, mereka punya sunnah sendiri, mereka punya hadis sendiri. Hadis kalau tidak bersanad dari imam-imam-imam mereka itu bukanlah hadis. Sekarang slogan itu berarti membongkar kedoknya orang-orang syiah, maka mereka yang paling membenci slogan itu dan banyak orang-orang yang terprovokasi oleh slogan itu ikut-ikutan tanpa menyadari, karena ternyata. Sebagian dari kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia ternyata juga menjadi masalah bagi dia, slogan yang tadi itu. Nah, oleh karena itu, berakidah, berhati-hati dalam persoalan akidah ini penting sekali. Ini menentukan surga atau neraka kita. Akidah adalah yang pertama yang didakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar akidah insya Allah yang lain akan ikut benar tapi kalau akidahnya yang salah maka itu akan menjadi penyebab penyimpangan penyimpangan yang lainnya sedangkan yang keempat sempurna yang keempat tatbikan sempurna secara tatbik aplikasi pelaksanaan berarti nabi sudah nabi sudah melaksanakannya dan tidak ada berarti sesuatu yang tidak diajarkan dan tidak dilaksanakan oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam baik jadi ada empat akmaltu tulakum hari ini aku sempurnakan agamamu ada pada kesempurnaan ada pada empat hal sempurna secara tasriyah sempurna secara tabligh penyampaian sempurna secara bayan penjelasan dan sempurna secara tatbiq pelaksanaan inilah, inilah makna akmal tulakum dinakum wa atmam tu alaikum ni'mati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna Maka Allah berikan isyarat-isyarat Kalau memang sudah sempurna Berarti Allah berikan isyarat-isyarat Bahwa Nabi akan akan wafat, akan meninggal Maka ada ayat-ayat seperti Innaka meyitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya kamu mati Wa innahum mayitun dan mereka-mereka juga juga mati. Ini sebenarnya isyarat-isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sebagai manusia dia juga akan akan mengakhiri kehidupannya. Ayat-ayat seperti itu itu ayat yang memastikan bahwa pada akhirnya Rasul akan wafat. Baik ikuti fillah saya kira cukup sampai di sini. Tadi saya awalnya inginnya sampai jam 6 tadi. Sekarang sudah jam 6 seperempat. <laughs> karena saya harus ke Bang Kinang. <laughs> untung saya tidak tengok-tengok jam tadi baru <laughs> baru tuh tengok jam sekarang kalau saya tengok jam 6 tadi jam 6 kita berhenti itu karena harus ke Bang Kinang. hari ini anak nerima rapor jadi suruh datang pagi <laughs> walaupun saya akan terlambat sehingga saya juga harus mempercepat Selesai kajian kita pada pagi ini, mohon maaf. Mudah-mudahan insya Allah, pada pertemuan yang akan datang, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan insya Allah pada minggu depan di Ahad subuh. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga majelis ini diberkahi oleh ya Allah. Semoga kita selalu dibukakan pintu hati kita untuk belajar, menambah ilmu, menerima kebenaran, serta istiqamah berada di atas kebenaran itu. Subhanakallah wa bihamdika. ilaha illa anta. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan. Ka'bah sendiri. Nanti seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li kafahullahu amra Barangsiapa Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi menopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan la tahkirunna 'anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antalqa akhaka biwajhin taliq. Muka senyum kepada saudaramu.